Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam satu hobi, salam satu laras, salam situng ateh tretan. Baik sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik sahabat. Pada kesempatan kali ini kita akan hunting lagi sahabat, bersama dengan si Imut Nova Bulpup. Apakah ini poinnya sekarang lumayan sahabat? Ikuti keseruannya. Walaupun kalau menggunakan moncam sahabat dan bulpup dan papa samping itu agak kesulitan, apalagi moncam saya itu diletakkan di sebelah kanan berdekatan dengan pompanya. Kadang-kadang moncamnya bergeser dan sebagainya. Agak kesulitan. Ya, mudah-mudahan tidak ada kendala sahabat nanti sahabat. Yuk. Kita cek lokasi. Apakah ada target sahabat? Apakah poin sekarang? Yuk. Kita berangkat. Sekarang itu saya hunting sendirian, tidak ada teman, karena teman-teman banyak yang punya aktivitas sahabat. Aslinya saya sekarang juga punya aktivitas, mungkin kita hanya berputar-putar sebentar sepagian, nanti nggak bisa sampai jalan-jalan jauh sahabat. Jadi target poin kan target banyak sih, yang penting olahraga dulu yuk pagi hari ini. Poin kita sudah lumayan sahabat. Yuk. Kayaknya saya merasa kesulitan sahabat menggunakan moncam. Ini diletakkan di sebelah kanan, terbentur ke pompa. Diletakkan di sebelah kiri, itu terbentur ke badan. Sehingga mungkin saya putuskan sahabat, saya tidak menggunakan moncam saja. Tapi pasti tetap akan saya abadikan beberapa momen sahabat. Saya menembak dan juga mengambil buruan. Jadi jangan lewatkan sahabat keseruannya. Kalau seru, kalau nggak seru ya anggap aja seru. Yuk kita lanjutkan perjalanannya sambil saya mau membuka moncamnya. Maklum moncamnya nggak paten sahabat, karena saya kan sahabat tahu sendiri bahwa saya sering hunting ganti-ganti senapan, sedangkan moncamnya cuma satu, saya pindah-pindah kayak gitu. Enggak menemukan posisi yang pas setiap teleskopnya. Sudah. Yuk, sepertinya di sini sepi sahabat.
Saya putuskan buka aja. Karena sejak tadi sampah hanya mengganggu saja. Ada target. Ketika dicek ternyata posisi mooncamnya sudah berubah karena kadang-kadang terbentur oleh tangan, sahabat. Masih perbaiki mooncamnya, akhirnya buruan lari, sahabat. Jadi saya buka saja lah mooncamnya. Siang angin sepertinya semakin tampak, sahabat. Jadi mungkin saya nggak terlalu siang lah nanti. Tapi tergantung momen, sahabat. Kalau ternyata buruhnya menyenangkan, saya lanjutkan aja agak panjang. Terasi waktunya. Yuk. Enggak jatuh, sahabat. Masih sempat lari barusan. Hilang, mas. Udah di mana ini? Hilang. Ya. Kalau tupai itu, sahabat, ditembak tidak pada posisi yang tepat. Dua, kaburnya masih sehat, sahabat. Ya wes. Ya, ini ada orang yang membersihkan, membuat saya itu, membuat perjalanan saya tambah aman saja ini. Sudah. Yuk kita lanjutkan perjalanan. Mudah-mudahan dapat poin lagi, sahabat. Baik, sahabat. Seperti yang telah saya sampaikan di awal, sahabat, bahwa saya itu enggak hari ini tidak bisa menembak lama-lama karena memang punya jadwal juga. Sekarang jam sekitar jam 8, sahabat. Jadi saya harus pulang. Dan lumayanlah pendapatannya ya. Untuk bisa diberikan ke tetangga ataupun orang yang membutuhkan, sahabat. Yuk, kita pulang. Kita ketemu lagi pada edisi hunting berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.